selama beberapa season ke depan itu kita masih berfokus sama leisure wear. Cuman bosen kan ya, lagi kan kita mau elevate leisure wear itu menjadi sesuatu yang lebih mencerminkan spirit kita bersiap-siap kelar lah ya dari suasana ini. Sementara juga harus tetap nyaman ketika dipakai beraktivitas di rumah. Nggak di rumah juga sih, sehari-hari dong. Sehari-hari, betul-betul. Nah, akhirnya aku ngajakin Hakim kolaborasi. Nah, sama Hakim ini pengen sesuatu yang berbeda. Which is akhirnya kita sepakat dengan tema adalah mengumpulkan perca-perca kain, foto lagi. Foto lagi, diolah lagi. Ya makanya kan nggak mungkin dong sekitar hanya di foto. Jadi kain tersebut ada yang direbus, ada yang dibakar, ada yang kita tarik sendiri. Dimasukin kulkas, kita freeze. Banyak. Sangat interesting sih. Jadi kayak, so I can't decide actually which one is my favorite. Kita kasih teknik-teknik yang membuatnya tampil berbeda. Jadi ada kayak teknik panel atau patchwork. Terus kita gabung juga dengan bahan-bahan dari APR yang memang sudah pattern seperti itu. Misalnya ada yang checkered, kotak-kotak, ada yang stripes dan sebagainya. Unisex juga ya? Iya. Bisa dipakai. Laki-laki dan perempuan. Very versatile sih stylenya ya. Dia selalu mengajak berkolaborasi bersama artis-artis Indonesia ya, maksudnya pelukis, desain grafis, macam-macam sih, pengrajin batik, macam-macam. Dan kenapa enggak? Maksudnya justru saya yang sebagai seorang fotografer pasti ajak kolaborasi ya sangat seneng ya gitu. It's very challenging for me untuk gimana memproses foto tersebut gitu loh. Apalagi ini color semuanya kan, dan biasanya foto hitam putih sungguh challenging dan menyenangkan gitu loh. Terus terang adalah sourcing material yang paling membahagiakan buat aku. Karena aku dapat dari satu sumber, Asia Pacific Rayon, dan aku suka banget karena bahan-bahannya selain juga supaya lebih sustainable ya, kita pakai natural fabric, terus kemudian feel-nya bahan tersebut di kulit itu sangat-sangat nyaman, dingin, breathable gitu, cocok banget ya untuk kita-kita yang beraktivitas di daerah tropis ini gitu. Nah, happy-nya adalah karena dengan aku datang ke Asia Pacific Rayon, ke Jakarta Fashion Hub, aku langsung nemu semuanya yang aku mau. Yang membuat aku happy banget, akhirnya berkenalan dengan Asia Pacific Rayon adalah karena selain dia tuh materialnya sangat-sangat berkualitas, juga reliable, karena aku langsung ketemu dengan produsen ya. Sangat-sangat surprise bahwa kita ketemu gitu ya dengan satu produsen kain yang feel-nya itu kayak kain import gitu. Jakarta Fashion Hub itu adalah tempat yang menurutku sangat luar biasa ya. Dia kayak semacam one stop shopping buat desainer yang baik yang mau memulai label atau yang sudah lama berkarir juga di bidang fashion. Kemudian dia itu menyediakan semuanya, dari kita mau belanja bahan sampai kita mau photoshoot. Terus kemudian mereka juga menyediakan semacam showroom atau untuk desainer. Itu menurut aku sangat-sangat penting untuk mungkin label atau desainer yang baru ya. Ada mesin jahitnya juga. Oh ya? Jadi lengkap ya? Lengkap banget. Sebenarnya kayak one stop shopping, tapi ini one stop production house. Ya. Memiliki koneksi dengan APR misalnya, karena di situ memang benar-benar bisa utilizing semuanya ya, mencari bahan, terus kemudian juga APR membantu Purana untuk deal dengan salah satu vendor, salah satu factory itu untuk dapat harga yang sangat-sangat friendly gitu, sangat-sangat ekonomis dengan minimum quantity yang nggak sebesar yang biasanya Purana dapatkan di tempat. Jadi menurut aku adalah sebuah advantage yang luar biasa buat desainer atau fashion label baru terkoneksi dengan pihak seperti Asia Pacific Rayon.